Syairul, Syairul ya. Suka makan dadih tak? Sebenarnya dadih adalah makanan kegemaran saya. Okey. Tanpa Laila tanya ini sebab ada kaitan dengan cerita yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton, iaitu produk dadih asli menggunakan susu segar, khususnya produk tenusu dadih dan juga susu berperisa terus menjadi pilihan pengguna. Betul lah ya. Di Terengganu, perusahaan melibatkan pemprosesan susu segar sebanyak 300 liter seminggu atau 1,200 liter sebulan aktif beroperasi untuk menampung permintaan pasaran di negeri itu. Baiklah, untuk perkembangan lanjut kita bersama dengan wartawan Taufik Adnan.